Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurnia Wam Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari OS buatan lokal, yaitu dari besutan Huawei, yaitu Harmony OS, yaitu dilansir dari berita online dari ketiknews.id, yaitu Harmony OS mulai saingi sistem operasi Android dan iOS pada akhir tahun 2022. Nacanya yaitu sistem operasi Android besutan Google masih meraja sistem operasi smartphone di dunia, kemudian disusul oleh iOS besutan Apple. Seperti kita ketahui, baik Android dan iOS merupakan sistem operasi smartphone terpopuler dan banyak digunakan pada smartphone. Android menjadi sistem operasi paling banyak digunakan di dunia karena sistem operasi ini banyak digunakan oleh vendor-vendor smartphone dan tablet seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Nokia, dan masih banyak lagi. Sedangkan iOS hanya digunakan pada perangkat khusus buatan Apple saja, yaitu iPhone dan iPad. Menariknya, selain Android dan iOS, ternyata ada pesaing baru pada segmen sistem operasi smartphone, yaitu Harmony OS yang duduk di peringkat ketiga. Harmony OS sendiri merupakan sistem operasi smartphone buatan Huawei yang digunakan pada smartphone Huawei. Lahirnya Harmony OS tidak lain dikarenakan tindak lanjut dari pelarangan Huawei menggunakan software perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat seperti Android dari Google. Huawei seakan tidak menyerah dan larangan penggunaan Android, maka dari itu Huawei menciptakan sistem operasinya sendiri yang dinamakan Harmony OS. Karena pangsa pasar Huawei sebelumnya sudah cukup banyak, maka konsumen setia Huawei mau tidak mau harus menggunakan smartphone Huawei dan sistem operasi bukan Android. Hal yang menjadi perhatian adalah angka kenaikan per kuartal pada tahun 2022 dari Harmony OS meningkat. Artinya Harmony OS sudah mulai masuk ke dalam hati para pengguna smartphone Huawei. Ini menjadi ancaman yang harus diperhatikan betul oleh Google. Kalau tidak ingin vendor-vendor smartphone beralih ke Harmony OS, seperti begitu pun dengan Apple dan konsumen iPhone-nya. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari OS besutan lokal, yaitu OS dari buatan Huawei, yaitu datang dari Harmony OS, yaitu dilansir dari berita online dari ketiknews.id, yaitu Harmony OS mulai saingi sistem operasi Android dan iOS pada akhir tahun 2022. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar semua mendapat notifikasi tentang update saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Tentang kecil saya terus kembang. Terima kasih.